Datang ke rumahnya si Adlin, enggak lah. Rizky Billar. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Billar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Billar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Perjalanan kisah cinta Lesti dan Billar kini semakin menarik untuk disimak. Apalagi dalam beberapa hari ini, Billar mendapatkan banyak dukungan dari para sahabatnya, mulai dari Basuki Surojo, Trio Gesrek, Adis Fiza, dan Adis Sky, dan kemudian tadi ada Abdel dan Pak Jarwo. Yang menarik adalah di malam hari ini. Menariknya di mana? Pada malam hari ini Billar akan ada di Popa Indosiar. Lalu bagaimanakah dengan si Dedek Lesti? Apakah Dedek Lesti juga akan ada di Popa hari ini? Ya, sebagaimana telah disampaikan oleh pihak Indosiar bahwa top 30 besar grup 5 akademi, yakni yang akan dilaksanakan nanti pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, yang akan bertanding adalah Ani Medan, Inara Jakarta, Vin Papua Barat. Tak lupa Indosiar juga memberikan caption atas unggahannya yang terdiri dari 3 slide itu. Siapakah aja nih akademia dari grup 5 babak top 30 Pop Akademi Indonesia yang akan melaju ke babak selanjutnya? Ya, kita tunggu saja guys. Apakah Ani Medan, Inara Jakarta, Vin Papua Barat? Temukan jawabannya malam ini pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Indosiar. Namun yang paling menarik, apakah Rizky Billar dan Lesti akan juga tampil di sana? Setidaknya Lesti menjadi bintang tamu dan Bang B menjadi host di acara tersebut. Namun untuk Bang B sendiri itu sudah dimastikan oleh pihak manajemennya, yang mana Ricardo sudah menyampaikan dalam unggahan instastory pribadinya. Ricardo menjelaskan bahwa malam ini Rizky Billar akan tampil menjadi pembawa acara di Popa pada jam 21 tepatnya guys ya. Buat teman-teman dimohon jangan tanya ke akun TV yang bersangkutan atau akun lain. Kan udah tahu, bakal dikasih tahu lewat akun saya, pasti akan diinfokan, kata Ricardo Sinaga. Artinya bahwa malam ini jelas bahwa Rizky Billar akan ada di acara Popa. Mengenai Lesti, apakah juga akan tampil di acara itu? Kita juga tidak tahu karena dari pihak manajemen pun dan Indosiar sendiri tak ada yang mengatakan bahwa Lesti diundang di acara tersebut. Mungkin Lesti sibuk dengan acaranya sendiri, yakni meluncurkan brand bisnisnya, jadi kemungkinan besar dia akan beristirahat di malam hari ini. Lalu bagaimana kekiutan dan keuangan mereka berdua yang ditunggu-tunggu persembahannya oleh kita bersama? Ya, kita doakan hal yang terbaik bagi mereka berdua. Ya, tunggulah beberapa saat lagi, siapa tahu tiba-tiba ada surprise tersendiri dari Indosiar. Kita kan tidak tahu guys. Atau bagaimana, atau via VC ya,
video call dan lain-lain. Nanti kita tunggu saja, kita simak, nanti akan kita kabar-kabar. Yang terpenting kalian subscribe di channel kita ini, jangan lupa nyalakan notifikasinya dan juga share pada pasangan kalian agar kebaperan dan keuangan mengenai hubungan Lesti dan Bila segera juga kalian dapatkan update-nya setiap saat. Itu saja yang terpenting, tetap jaga pola makan dan kesehatan kalian. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.